Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi berada di kota Madinah dan kita akan berziarah ke salah satu masjid yang sangat bersejarah, yaitu Masjid Al-Qamamah. Selanjutnya kita akan ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Nah, suasananya seperti yang kita lihat di depan. Kita akan berziarah ya bersama dengan Travel Amanah Indonesia. Nah, dan seperti inilah ya, ciri khas ada gunung-gunung. Itu ada Masjid Abu Bakar, di sini Masjid Al-Qamamah. Suasana di pagi hari ini ya, yang ramai dengan penziarah yang penasaran dengan Masjid Qamamah atau Masjid Awan atau Masjid Mendung. Nah, suasananya seperti yang kita lihat. Kalau penasaran nanti saya akan masuk, sering saya review ya di dalam Masjid Qamamah. Furniturnya masih furnitur yang lama. Masya Allah ya, furnitur yang berada di Masjid Al-Qamamah di kota Madinah, Masjid Awan. Di tempat inilah pertama kali baginda Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Id. Masya Allah. Sini kalau pagi dibuka, juga habis asar juga dibuka. Banyak orang yang melaksanakan sholat duha di tempat ini. Dari jemaah dari berbagai negara berada di tempat ini di pagi hari ini untuk melaksanakan sholat duha. Masya Allah ya. Kita lagi berada di Masjid Abu Bakar. Nah, seperti apakah di Masjid Abu Bakar ini? Nah, Abu Bakar As-Siddiq. Oh, kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti inilah saudara-saudariku keadaan di dalam Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini. Coba kita lihat furnitur-furnitur atau tempat imam yang berada di Masjid Abu Bakar ini, kayaknya terbuat dari batu atau bata-bata kuno ya, tapi masih kuat untuk menyangga sehingga Masjid Abu Bakar ini sampai saat ini masih berdiri kokoh. Nah, seperti ini, coba kita zoom. Masya Allah ya, mudah-mudahan yang menonton video ini akan cepat segera ditakdirkan oleh Allah untuk berziarah ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini yang letaknya bersebelahan dengan Masjid Al-Qamamah yang berada di kota Al-Madinatul Munawwarah. Dan kebetulan sekarang di pagi hari ini kita mau melaksanakan sholat duha dulu ya. Oke, terima kasih buat saudara-saudariku yang telah menonton video ini. Inilah Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang menurut sebagian riwayat ini dulu adalah rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dan semoga yang menonton video ini akan cepat berkunjung ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini. Dari kota Madinah melaporkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.